Halo guys, selamat datang channel saya. Hari ini saya akan mencoba satu buah tools isi Samsung Everyday Tools, dan ini coba kita pakai. Kalau kita oke. Dan di sini highlight ya teman-teman. Lalu bagaimana cara kita mengatasinya? Di sini saya menggunakan Windows 10 dan untuk Windows 8 saya rasa bisa, untuk Windows 7 saya mungkin caranya agak berbeda. Jadi untuk Windows 10 bisa ikuti tutorial ini. Lalu di sini kita masuk ke Start dan kita masuk ke Setting. Lalu kita pilih, scroll ke bawah, kita pilih update and security, dan kita pilih recovery, dan kita pilih nomor 2 ini, get start, sorry, maksud saya yang ini, advanced setup, restore now. Restart ini. Lalu kita pilih troubleshoot ini. Dan kita pilih advanced option. Lalu kita pilih nomor 2. Startup setting dan kita restart. Tunggu sebentar hingga komputernya masuk ke tampilan. Sini ada 9 pilihan, kita bisa pilih nomor 7 yaitu disable driver signature enforcement. Langsung saja kita pencet nomor 7 ya. Tunggu sebentar hingga masuk tampilan teman-teman. Bentar ya teman-teman, mungkin agak lama.
Selanjutnya kita pilih kembali Samsung Everpink. Tunggu kita koneksikan ke jaringan dulu. Kita koneksikan ke jaringan WiFi. Oke, sudah terkoneksi. Lalu kita pilih kembali Samsung Everpay-nya. Dan kita pilih yes. Nah, jika muncul seperti ini, kita bisa cross ini. Dan ini sudah muncul. Lalu kita sambungkan kembali HP kita ke PC. Kita coba sambungkan, teman-teman. Ikuti tutorial ini agar kalian tidak gagal paham ya. Jangan di skip. Kita sudah sambungkan. Dan di sini sudah muncul. Lalu kita pilih bypass HP. Dan kita pilih OK. Jika muncul seperti ini, kita langsung pilih nomor 2 saja, install. Dan di sini sudah muncul teman-teman. Dan kita langsung saja masuk. Dan sudah muncul YouTube-nya. Oke teman-teman. Video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa juga untuk berbagi bagi teman-teman yang membutuhkan. Silakan di share video ini. Terima kasih.